Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan zikir kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-76. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala akhiru kalimatin faraqtu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil a'mali ila Allah azza wa jalla qala an tamuta wa lisanuka ratbun min dhikrillah ta'ala. Rawahu Ibnu Sunni fi Amal al-Yawm wa Laylah. Wa qala al-Muhaqqiq akhrajahu Bazzar kama fi Kashfil Astar wa lafzuhu qala ya Rasulullah akhbirni bi afdhalil a'mal wa aqrabu ila Allah. Al-Hadis. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, perbicaraanku yang terakhir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berpisah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah aku berkata kepada baginda, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling afdal dan paling banyak dapat menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya mungkin berlaku apabila seseorang itu semasa hidup mengambil berat untuk berzikrullah. Amal al-yaum wa lailah bazar majma' az-zawaid. Keterangan. Maksud daripada ketika berpisah ialah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan beliau sebagai gubernur ke Yaman. Perbualan ini berlaku pada masa itu. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, begini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia bawa tajuk ilmu dan zikir, kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-76 ni diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Ansar, orang Madinah. Masa pada berlaku ni perjanjian Aqabah yang kedua, Muaz bin Jabal ni dia ikut serta. Ulama hadis sebut dia Islam ketika berumur 18 tahun. Dan dia mengikuti semua pegang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut kelebihan ada pada Muaz ni, dia katakan Muaz ni yang paling a'lamun nas bil halal war haram. Orang yang paling tahu tentang halal dan juga haram. Maksudnya ilmu fiqh, benda halal, haram, boleh tak boleh ni. Dia merupakan orang-orang yang paling pandai dalam bahasa sahabat. Orang dia cerdik. Dan antara sanad orang Madinah dari sudut bacaan Quran adalah daripada Muaz bin Jabal. Nabi sebut dalam kalangan orang Ansar ada beberapa orang yang kamu boleh ambil bacaannya. Salah seorang daripada Muaz bin Jabal. Ketika mana berlakunya Amul Fathi, tahun pembukaan kota Mekah, lepas Islam menang tu, Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Mekah untuk ngajar Quran. Yang balik ke Madinah balik lepas pegang tabuk baru Nabi hantar dia pergi ke Yaman. Ini cerita ni, cerita sebelum Nabi lepaskan dia pergi ke Yaman untuk menjadi khadi dekat sana lah. Dia penuh dekat Yaman, penguasa ni di Yaman, mengajarkan agama. Dan perkataan terakhir yang Nabi sebut dengan Muaz bin Jabal tu, tahun ke-9, tahun ke-10 tu Nabi wafat. Bila Muaz bin Jabal dah naik atas kenderaan dia, dah berjalan, Nabi ikut, Nabi follow tu. Nabi dia pesan kepada Muaz, dia kata, wahai Muaz, boleh jadi ini pertemuan kita yang terakhir dan kau tak dapat lagi jumpa aku
haji. Maka kau datanglah balik ke Madinah ni, ziarah masjid aku dan juga kubur aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz bila dengar tu dia terus menangis. Betul lah, tahun 9-10 tu Muaz dekat Yaman, Nabi Nabi wafat. Hebat orang dia. Okay. Dan dalam hadis ni, Muaz dia sebutkan bahawa kalimah terakhir yang memisahkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia bertanya kepada Nabi, nak hantar ni, nak keluar dah. Nabi, apa dia amal yang ahabba al-a'mal ilallah. Amal yang paling Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, apa dia? Maka Nabi ajar. Nabi ajar pada Muaz, dia kata, antamuta walisanuka ratbun min zikrillah. Ya, dalam keadaan kamu nanti, kalau kamu mati, lidah kamu ni tidak henti daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini, berzikir kepada Allah tu bukan bila dah nak mati baru berzikir kan. Maksudnya, zikir itu menjadi amalan. Amalan seharian, pagi, petang, malam dan tidak putus. Sampailah waktu dan ketika nak diambil nyawa kita, lidah kita masih ratbun. Ratbun ni dia basah. Maksudnya mulut yang selalu berzikir ni, dia kan mulut yang kering. Kita mulut rapat yang kering kan. Tapi mulut yang biasa terbuka, lidah dia selalu bergerak ni, ada rotbun. Rotbun ni basah. Basah kerana apa? Zikrillah. Zikir Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Zikir tu dia tidak berhenti. Dan sampailah mati, dia masih dalam berzikir. Itu yang disebutkan oleh Nabi, ahabbal a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan mulia, kita tengok apa yang ada pada Muaz bin Jabal ni, amal-amal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga amalan ini melekat pada diri kita, boleh kita amal, ambil petunjuk, beri semangat kepada kita untuk beramal. Insyaallah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Yes.